ini M, kalau di Pekanbaru BM, kalau di Madura M saja, kalau B saja di Jakarta. Ini penjual kue, ya lihat mobilnya, ini M saja, ya platnya M, ini platnya juga M. Nah, inilah keadaan di Madura. Ya, atuh Mas Joni baru selesai sholat asar ya. Baru selesai sholat asar. Ini kue apa tadi namanya? Kerupuk ikan aja. Enggak ada nama sendiri. Enggak ada, ikan tenggiri. Enggak bikin sendiri ya? Bikin sendiri Madura, Bang. Iya, yang bikin siapa? Pabrik, ada pabriknya. Oh, pabriknya. Jauh pabriknya. Jauh, Pak. Oh, di Surabaya pabriknya, jual di Madura. Oke. Ah, ini mobil Mas Joni. Belum? Ini. Bagaimana? Yap, lanjut. Lanjut, sudah ngerekam sedikit. Oh. Ngebut amat sih. Mengebut amat orangnya. Ya, mulai berangkat dari Madura kita menuju ke Bebek Sinjai. Bebek Sinjai. Alhamdulillah. Menuju ke Bebek Sinjai. Sinjai itu nama daerah ya? Sinjai itu kayaknya khasnya. Oh, khasnya. Khasnya Sinjai. Bebek Sinjai. Mungkin mirip-mirip dengan bebek yang di Kalimantan itu. Bebek iya. Yang terkenal dengan bebek Blio. Bebek Blio. Alebio. 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 Dari I love you. I love you. Nah, sekarang Bebek Sinjai. Berarti bebek itu diternakkan sendiri ya? Bebek Sinjai iya. Bukan didatangkan dari luar lalu dimasak bukan di situ, enggak ya? Bukan. Ya, itulah perjalanan kami Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian di ini kecamatan, katanya kecamatan Labang. Kecamatan Labang. Di daerah Pemekasan katanya tadi ya. Di daerah Bangkalan. Daerah Bangkalan. Bangkalan Kabupaten. Ya. Kabupaten apa? Bangkalan. Kabupaten Bangkalan. Iya. Ada berapa kabupaten ya Madura ini? Ada Bangkalan, terus ke timur itu Sampang, ke timur lagi itu Pamekasan, paling ujung timur Sumenep, empat kabupaten. Wah gede juga, lama-lama bisa jadi provinsi sendiri. Iya. Karena mau jadi mekar provinsi. Mantep lah. Nanti kepala LPMP Maduranya Pak Rocky Pak. Harus cari bojone orang sini. Kalau mau jadi kepala di sini. Kalau tak, tak celurit sampean katanya. Ya, inilah humor-humor menjelang lebih masuk ke daerah Sinjai yang ada bebeknya yang sangat populer. Bebek Sinjai itu digoreng apa dibakar ya? Dilihat aja nanti. Cuma penasaran ya. Iya, biar penasaran. Penasaran ingin tahu. Oke. Yang jelas bisa menurunkan asam urat. Bisa menurunkan asam urat. Luar biasa.